Sebaik sepak mula, kedua pasukan berlumba mencari gol awal, namun ketangkasan benteng lawan masing-masing begitu ampuh untuk dimasuki. Ketangkasan Lee Andrew Tuck membuat sepakan Ras, namun Muhammad Khairul Azhan Khalid menafikannya. Begitu juga Bruno Jernik Suzuki Castanheira yang mengucar kaca pertahanan yang dikawal Ugo Uka. Manakala Fokedo mempunyai beberapa peluang kemasan, akan tetapi sentuhannya tidak menjadi. Begitu juga Victor Stellan Astafé yang dirantai ketat pertahanan skuad Jang. Kedua pasukan saling berbalas serangan, namun tiada gol diperoleh di separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, penyerang Selangor Juliano Mineiro Fernandes mendapat sepakan percuma, namun ketangkasan Saiful Amar Sudar menggagalkannya. 10 minit terakhir, Fokedo berjaya menjadikan gol, namun dibatalkan pengadil S. Sitarajanan kerana berlaku kekasaran di kotak penalti lawan. Tamat perlawanan, kedua pasukan terikat seri tanpa jaringan mengheret ke masa tambahan, namun gagal menemui gol seterusnya untuk penentuan sepakan penalti. Kegagalan sepakan yang diambil oleh Abdul Halim Zainal dan Ogo Chukwu Ukah membuatkan anak buah Pimanyan menggigit jari di laman sendiri, meskipun Khairul Azhan Khalid berjaya menyelamatkan sepakan Muhammad Nur Azrul manakala anak buah Muhammad Asri Ninggal layak ke pusingan ketiga seterusnya.